Kami diundang oleh World Bank gitu ya untuk berpartisipasi di dalam diskusi mereka yang membahas mengenai poverty and education sector gitu. Dan terkhusus di tengah-tengah pandemi di mana akses daripada pendidikan ini kan di beberapa negara sangat limited, Mbak, gitu. Jadi bagaimana participating countries, dan alhamdulillah tadi kami mendengarkan dari lebih dari 5 anggota parlemen dari berbagai negara gitu untuk menyampaikan pendapat dan juga menceritakan tentang situasi di negara mereka masing-masing. Pada intinya ada beberapa hal yang harus kita tekankan gitu ya, terkhusus di tengah pandemi seperti ini. Mayoritas daripada pendidikan yang kita terima sekarang datang dari apa bisa didapatkan melalui teknologi gitu, Mbak. Namun beberapa negara, ya termasuk negara Indonesia, mungkin belum maksimal gitu ya dari segi accessibility, dari segi apa namanya infrastruktur gitu. Masih banyak masyarakat di Indonesia bahkan yang tidak mempunyai akses terhadap gadget dan hal-hal lainnya yang memperbolehkan mereka untuk mendapatkan informasi selayaknya gitu, untuk tetap bisa belajar dari rumah saja. Kita ingat ya phrase di rumah saja gitu. Nah, maka dengan situasi seperti ini bukan hanya di negara Indonesia, kita belajar ternyata dialami di negara-negara lainnya. Nah, maka salah satu stressing point adalah bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menguatkan satu sama lain. Di satu sisi karena yang hadir adalah anggota parlemen, berarti bagaimana kalau nanti ada forum-forum internasional yang akan datang, kita mobilize gitu ya, kita mobilize, kita kerjasama untuk melakukan sebuah intervensi di itu tadi ya, forum-forum global, untuk menyampaikan apa yang kita butuhkan gitu di sektor pendidikan tersebut. Lalu kemudian bagaimana kita menggunakan forum-forum yang akan datang untuk bekerjasama lintas negara, lintas parlemen, untuk saling menguatkan, baik itu transfer of knowledge atau bahkan syukur-syukur bisa transfer of technology gitu ya, agar sistem pendidikan di negara yang saat ini sedang membutuhkan teknologi itu juga bisa berkembang gitu. Jadi developed countries helping developing countries. Nah, itu juga sempat dibahas. Lalu kemudian sempat dibahas mengenai bahwasannya kualitas daripada pendidikan kembali lagi tidak jauh ya, tidak jauh dari kualitas daripada the teachers gitu, apa namanya, para guru. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan training gitu ya, meningkatkan training untuk para guru agar mereka juga well qualified untuk bisa mengajar. Dan kembali lagi itu akan sangat amat mentransformasi kualitas daripada sumber daya manusia di seluruh dunia gitu. Jadi itu juga sempat menjadi topik inti. Tetapi kembali lagi bagaimana kita bisa bangkit dari pandemi, jangan sampai the educational sector atau sektor pendidikan ini malah mengalami penurunan gitu. Nah, maka kembali lagi bagaimana setiap negara bisa bekerja sama.